Yo, what's up, Erderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, Tauka Boka Days. Nah, anggap aja itu ya bagian dari kebahagiaan gue lah gitu. BTW, ini apa namanya, kontennya bagus-bagus semua ya. Dan ini-nya ada pakaian yang bagus juga sih. Dan aku menghargai semuanya gitu. Dan kita bisa lihat ini apa nih, kenapa begini. Nah, mungkin ada tempat yang nggak aneh kan, soalnya di sini semua ini semua loh. Tunggu aku sekalian ini deh, mungkin aja ada yang ini, tapi ya anggap aja itu. Midnight rooftop party, aku nggak tahu itu tempat di mana, tapi ya mungkin aku ingin ngasih info sedikit tentang Tauka Boka Days ini. Kalau kalian pengguna Android, mohon maaf kalau apa namanya ya, pengguna Android hampir di semua negara di seluruh dunia nggak bisa mengaksesnya lagi karena early access, sedangkan iOS hanya berlaku untuk beberapa negara aja. Misalnya gimana, tunggu aku INS dulu ya, INS aja ya, tunggu INS Tauka Boka nih. Ini aku liatnya via apanya via laptop ya. Mungkin di sini nggak akan bisa ini ya. Nih di sini. Dimanapun. Tapi kalian bisa maininnya di iOS. Tapi dengan catatan. Catatannya adalah apa namanya, di sini hanya di wilayah Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Swedia. Itu bukan berarti Tauka Boka Days nggak akan pergi selamanya gitu loh. Bukan berarti Tauka Boka Days itu nggak akan pergi selamanya gitu loh. It doesn't mean Tauka Boka Days won't go live worldwide. We need to make some extra change before introducing it to everybody. Maksudnya ya, we need to make some extra change, itu maksudnya ya kita ingin memberikan sesuatu hal yang penambahan gitu loh di seluruh dunia gitu. Kalau menurut saya ya, menurutku itu apa ya? Kalau menurut saya ya, ini langkah blunder sih. Menurut saya. Tapi ya kembali lagi, karena yang punya Tauka Boka ya kita tetap hargain, karena kan Spin Entertainment kan juga buat konten bagus semua ya. Jadi ya kita mau nggak mau ya harus menghargai dia juga, meskipun menurutku ini langkah blunder juga sih gitu loh. Kenapa kok langkah blunder? Karena ya kalau kita bikin game ya seperti ini aja gitu loh. Nah, gini, ini kan bagus nih. Wow. Gitu. Nah gitu, jadi ya kita nikmatin aja gitu loh. Kalau kalian masih ingat dengan PKXD pas zaman-zaman masih di wilayah Amerika Latin itu, seperti misal mungkin di Brazil, nah bisa tuh kalian lihat tuh PKXD pas awal rilisnya seperti apa tuh. Nggak seperti ini ya, nggak sebagus ini ya, mungkin tempatnya mungkin ya lebih apa ya, lebih sederhana, lebih ini ya, kita bisa lihat lah gitu. Dan ya nah gitu, di sini ditulisnya kita mencintai semuanya dengan hype nya untuk Tauka Boka Days, dan kita tahu beberapa orang pasti menyesalinya. Mungkin aku juga menyesalinya juga sih. We've loved seeing all the hype of Tauka Boka Days, and we know some of you will be disappointed, but we still hard at work and promise you to keep you update on how the game is sharpening up. Stay tuned. Benar. Tapi ya tetap aja saya juga kayak nyesali keputusan ini sih. Kenapa? Karena ya ini bagus loh. Kalau kalian lihat ya, ini bagus banget loh. Kita lihat di sini, keren banget. Apalagi kalau kalian
apa namanya? Ayo kita ke apa namanya? Ke arah pantai dulu, mungkin kita apa namanya? Pengen sedikit dugem-dugem kali ya. Enggak, anggap aja di game ya. Karena kan semua yang di game itu adalah khayalan fiktif belaka. Jadi ya adalah ya itu. Ini aku ngomong gini juga tahu semuanya sih. Semuanya loh ini. Terus better we are in zone. Benar, bagus tuh. Masih ada di iOS tapi hanya di beberapa wilayah gitu loh. Menurutku ya kaget aja sih. Gitu loh. Ini aku berani ngomong juga karena ya kalian bisa lihat sendirilah apa yang terjadi saat ini gitu loh. Ini bukan karena gua benci dengan Toko Bokodes atau bagaimana. Enggak ada sama sekali. Kita enggak pernah membenci game yang gua suka gitu loh, tapi keputusannya yang bikin kita nyesalin gitu loh. Tapi aku mengerti karena apa namanya game ini kan dalam early access. Tapi pandangan saya ya, kalau kalian bisa lihat PKXD pada masa lalu ya, itu kan ada event di mana PKXD itu kan berada di posisi di mana dia juga berada di posisi ya sama seperti kalian early access, tapi menurut dia bagus ya langsung aja cebet launch gitu tanpa peduli apakah itu akan dapetin hype yang bagus apa kagak, itu dia bodo amat sih. Gua tahu kalau gua punya ini juga sih. Oh ya BTW ini konten gua ada apa kagak ya? Nah itu masalahnya. Kan aku coba cek dulu lah apa namanya konten gua, karena aku nggak mau tiba-tiba pas gua upload Toka Bokades di kemudian tahun ya. Toka Bokades. Nah ini kan aku kan tahu nih. Ini aku ngomong bukan karena aku pengen ini itu ya, bukan, tapi lebih ke arah kita ingin tahu dulu semuanya ya baik-baik aja gitu lah. Ditambah dengan kita tahu apa namanya Toka Bokades juga sebentar lagi kan apa ya tutup ya gitu, ditambah itu masalahnya sih. Dan aku juga harus mau nggak mau harus ya bermain Toka Boka yang Toka Live World itu ya mau nggak mau juga sih gua harus nunggu. Tapi berapa lama nunggunya? Nah ini yang belum kita ketahui. Kenapa? Karena ya kalau seandainya di situ apa namanya ya iOS-nya itu di Indonesia, mungkin aku bisa cari cara untuk bermain game di iOS gitu. Mungkin. Tapi aku nggak bisa memaksakan harus beli iPhone terbaru, harus begini dengan duit orang lain. Jangan dulu ya, Dek ya. Daripada lu apa namanya menyiksa diri lu sendiri, mending lu berusaha dulu. Itu saran aku sih. Meskipun gua tahu sulit. Gua tahu kok kesulitan itu seperti apa. Apa nih? Ah. Oh, Easy Wave Bay berarti tempat tertingginya di situ. Oh ya. Ini aku ngomong apa adanya ya di sini ya. Di event apa namanya? Toka Boka di sini kan bagus ya. Jadi ya, aku cuman ngasih beberapa saran di Toka Boka Days deh. Aku cuman ngasih beberapa saran. Dan sarannya ini emang benar-benar salah satu yang terbaik gitu. Yaitu salah satunya adalah ya kalian sebagai apa namanya community yang hebat ya, jadi game yang hebat ya, minimal tahu dulu apa namanya kapabilitasnya gitu loh. Emangnya sesulit itu ya untuk bikin, mohon maaf ya, tempat arcade ya gitu loh. Kalau sulit mungkin kamu bisa lihat PKXD pada saat pertama kalinya mengeluarkan game apa namanya Crazy Run, Pet Parrot, sama apa ya Freezing Fun kalau nggak salah ya. Tapi ya itu kembali lagi pada kalian sendiri. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat nih pemerlapnya apa namanya Toka Boka Des ini bagus banget. Kita langsung aja duduk dulu. Gitu lah. Jadi ya kita nggak bisa terus terang kita harus begini begitu, nggak bisa. Kita yang kita bisa lakuin ya menikmati waktu sebelum ini. Mungkin kalian bisa lihat ya
Mungkin kalian bisa lihat di sini kalau Tembaga Des ya berada di posisi ya seperti itu. Dan kalau aku pandang juga ya, kalau iOS-nya itu apa namanya ya? Apa namanya di sini ya? Kalau iOS-nya masih ada di Indonesia, mungkin gua bisa ikutan, mungkin. Tapi aku harus ingat bahwasannya ini kan game yang mohon maaf ya. Ya, butuh pengembangan lebih, aku setuju sih. Tapi saya minta ya kapan gitu lah. Saya pasti minta satu kok kapan gitu lah. Gitu lah. Daripada Anda cuman fokusin tentang pakaian doang ataupun apalah gitu. Kalian harus pastiin tempatnya bisa safe untuk semuanya gitu lah. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang ini apa namanya sebuah kemunduran, bukan, tapi aku cuman gitulah gitu. Jadi ya nikmatin aja, karena ya mungkin kalian senang dengan konten gue, alhamdulillahnya, karena emang satu-satunya juga sih mungkin gitulah di Indonesia. Mungkin kalau kalian ingat ya Toko Bokades yang di Indonesia ya, mungkin yang pertama kali mungkin orang luar negeri terus Indonesia, tapi itu nyoba, tapi kita udah mulai buat pas ya dari bulan Juli terus Juli, Agustus, September gitu. Kita belum ini gitu. Jadi ya nikmatin aja. Ini waktu yang hebat dan kita nggak bisa jawab masalah ini itu sih. Wah, cok. Wah, curang loh. Dibukanya pas di muka gua lagi toh. Ah, cok. Itulah, ini aku kaget aja tadi. Yuk, kam. Yo, woi, ayo, nice. Nah ini kita langsung ke sini. Nah ini mungkin sedikit rendengannya sih. Di tempat ini bagus sih, salah satu yang bagus gitu lah. Mungkin kalian harus ingat kalau tempat ini yang bisa jadi alternatif gitu loh. Dan aku harus ingat kalau ini kan live 3D kayak PKXD ya, tapi ya gitu. Kita juga mengerti sih alasan Toko Bokades dihentiin di seluruh platform Android di seluruh dunia, aku tahu sih. Tapi ya kalau untuk iOS, kalau ada opsi apa namanya masih ada di wilayah Indonesia, gua beli iOS deh, mending. Mending gua beli Apple deh. Maksudku HP-nya gitu. Tapi aku juga harus ngerti tentang harganya iPhone itu pasti nggak ngotak. Itu yang pasti sih. Pasti nggak ngotak. Makanya gue masih mikir ulang mau ngeluarin duit seberapa banyak dulu untuk pengeluaran gue gitu loh. Ditambah dengan situasi sekarang yang tidak memungkinkan juga sih. Gitu. Gitu. Jadi ya nikmatin aja. Jadi ini ketok. Let's be. Harusnya di sini ada apa namanya rooftop. Nggak jauh-jauh dari situ berarti. Gitu lah jadi. Oh ini nana ruangnya. Gitu jadi ya gimana. Boss point ngapain nih? Dia tahu tempat itu. Gua nggak tahu sama sekali nih tempat mana yang kita mau ini. Mungkin kalian ingat ya kalau gua ini
Woy. Bisa gitu dong. Gitu. Jadi ya kita gak bisa bilang begini gitu ya, gak bisa. Karena ya kita harus ingat bahwa situasinya rumit juga sih, gitu. Kalau gue beli iPhone, maka gue harus tahu ekosistem iPhone juga gitu, Apple juga gitu. Kita gak bisa tiba-tiba berubah jadi apa gitu, bertambah dengan situasi yang ini. Gitu. Oh maaf, my bad. Maaf, my bad. Harusnya sih di sini. Ah, fuck. Jatuh. Kalau mungkin ini kali. Saya ngelihat ada satu tangga di situ loh. Tapi aku nggak tahu tuh itu tangga kemana tuh. Aku tadi ngelihat tuh tangga. Mungkin tangga itu yang menuju ke tempat itu lah, rooftop itu mungkin. Gitu. Gitu. Tapi kayaknya ini bukan di sini nih. Rooftopnya mana ya? Gitulah. Jadi masih penasaran aku dengan rooftop ini. Tapi kalau mungkin ya, kalau seandainya di waktu yang gua omongin ini, gua nggak ketemu rooftop party ini ya. Rooftop party yang Tokaboka Days ya, mungkin aku agak kesulitan juga sih kayaknya. Wow, tunggu bentar. Rooftop party di mana nih? Bukan channel, bukan. Tokaboka Days, nice. Aku lupa Tokaboka Days-nya di mana nih. Gitu, jadi ya nikmatin aja. Gua gak ketemu sih. Gitu loh. Semua baik-baik aja sih ini. Dan emang harusnya seperti itu sih. Jadi ya kita hanya bisa nikmatin yang baik aja sih. Nanti aku akan coba location lah. Tunggu, aku ingin Tokaboka Days rooftop party. Nice. Aku masih penasaran dengan rooftop party-nya ini nih. Jadi ya nikmatin aja, kalau aku ya. Jadi ya nikmatin aja, karena emang harusnya seperti itu juga sih. Semua ya nikmatin aja gitu loh. Kalau nggak bisa ya udah, karena rooftop party ini susah loh nyarinya. Atau mungkin di tempat itu. Masa di situ sih gitulah, masa di sini gitulah, maksudku masa di sini gitulah. Salah mana sih dance. Bukan di sini, ada satu lagi. Kita coba ke satu tempat deh, coba ke sini. Weh, bisa masuk dong. Coba ke sini. Gitu, jadi ya nikmatin aja deh. Meong. Tentu saja. Kita langsung ini aja ya, keluar aja ya. Tapi ini keren sih, gitulah. Ini kalau kalian bisa lihat ini, ya. Salah satu yang bagus sih. Terus apa lagi ya? Lagi ya kalau aku lupa. Tunggu. Oh iya benar. Situannya.
tempat yang satu lagi itu yang ada ke satu tempat tuh, itu yang paling gua penasaran yang itu tuh. Kenapa ya? Karena ya di sini juga ini juga sih. Ya gitulah, kita hanya bisa berharap yang terbaik lah gitu. Jadi ya kalian kalau mau ngabisin duit di Toka Bokades sebelum waktu habis ya silakan aja. Dan aku berharapnya sih aku nggak lupa dengan akun gue di Toka Bokades. Udah, cuman itu aja, itu harapan gue. Kenapa? Karena ya kalau gue lupa itu bahaya gitu. Jadi ya aku berharapnya sih jangan sampai lupa lah intinya. Ini masalahnya bayar nggak pakai duit doang, bukan cuma pakainya doang gitu loh. Coba aku dan sekali lagi. Nggak bisa, berarti aku harus cari tempat lain kayaknya. Aku nggak ketemu tuh tempat itunya. Tapi ya kalau menurut saya sih ya Toka Bokades harus bisa ya menjamin apa namanya ya semuanya baik-baik aja sih. Itu yang udah aku omongin ya, udah pasti itu jaminannya sih. Jaminkan ke gue kalau game ini emang bagus gitu loh. Gitu, jadi nggak bisa serta-merta, nggak bisa serta-merta begini begitu doang, nggak. Gitu. Dan mungkin aku akan apa namanya screenshot untuk terakhir kalinya ya, mungkin ya untuk bukti kalau sebenarnya saya pernah main Toka Bokades ya. Tunggu, salah lagi. Di sini, nice. Oh ini udah ya, 1, 2 nice. Nah, sudah cukup. Gitu aja dari saya. Oke, salam murdering dong.